Salam semua. Hari ini saya berada di Malaysia House, Davos. Dan sebelah Malaysia House pula ada Pavilion Indonesia. Nampaknya kita bukan setakat berjiran di ASEAN, di Switzerland pun kita berjiran juga. Seperti yang pernah saya sebut sebelum ini, antara misi saya di Davos adalah untuk menarik pelabur ke negara kita dan misi ini turut didokong oleh sektor korporat di mana JLC dan JLIC serta syarikat swasta turut berada di Davos. Dan Malaysia House ini pula menjadi ruang untuk pertemuan di antara pelbagai syarikat terkemuka dunia dengan wakil-wakil negara kita. Setiap hari ada saja mesyuarat dan perbincangan yang diadakan di Malaysia House. Jom, kita masuk sekejap tengok suasana di Malaysia House. Okey, selamat datang ke Malaysia House di Davos. Mari saya tunjuk apa yang ada di dalam Malaysia House. Hi, welcome. This is our reception. Dan ini adalah pameran daripada Petronas mengenai sustainability dan juga mengenai inclusivity pameran Petronas. Dan ini dalam Malaysia House kita, di tempat mereka berinteraksi, mesyuarat dan sebagainya. Ini ada dua bilik mesyuarat. Bilik mesyuarat pertama. Bilik mesyuarat kedua. Ini lagi. Ha, tak apa. Ini tempat menunggu. Tempat mereka makan free. Di bilik mesyuarat lagi satu yang digunakan oleh pegawai-pegawai kita, yang agensi-agensi kita dan juga syarikat-syarikat swasta daripada Malaysia dan juga saya sendiri. Ini bilik yang favorite saya di Malaysia House ini, di Davos. Dan ini dah bilik. Ini dulu tempat yang kita gunakan ini adalah dulunya pernah menjadi bank. Inilah safe-nya. Ya. Bilik mesyuarat. Ya. Dan inilah salah satu bilik favorite saya. Lah. Satu lagi bilik favorite saya, paling favorite, ialah surau. Ya. Dan inilah surau di sini. Okey, itu setelah dia, tour Malaysia House. Tempatnya simple, kita ada beberapa bilik mesyuarat yang fungsinya ialah untuk kita berjumpa dengan pelabur-pelabur dan juga kita punya counterpart daripada negara-negara lain. Taklah besar sangat tetapi mencukupi untuk kita dalam mesyuarat WEF Davos pada tahun 2023 ini.